Sobat Adi untuk channel dimanapun Anda berada. Kali ini petani muda Adi untuk channel sedang memanen timun jenis Bella atau bintang Asia. Nah, yang dimana ini saya tanam dengan cara tidak menggunakan tiang atau lanjaran. Ini sengaja saya buat liar begini. Kenapa? Karena tidak sempat membuat lanjaran. Jadi ya, kita manennya sambil memilah-milah dan membuka tutup daunnya. Bunganya lebat, guys. Bunganya lebat. Tuh. Ini saya panen jaraknya yaitu 1 hari. Maksudnya 3 hari sekali. Jadi saya kasih space 1 hari. Begitu. Misal hari ini panen ya. Nanti setelah panen nanti saya semprot. Setelah disemprot tunggu 1 hari, baru hari berikutnya kita panen kembali. Jadi sistem panen saya begitu. Jadi bisa lihat ya teman-teman, tanaman timun saya tuh, timun Bella bintang Asia. Kecil-kecil memang ya, ini buat lalapan ya, atau bisa juga buat rujakan. Nah, jadi begini nih. Nah, segini udah saya panen. Lanjut kita panen. Lahan 2 galeng atau 2 bendeng ini saya menghabiskan 1 piece bintang Asia. Bintang Asia, timun bintang Asia ya. 2 bendungan ini saya habiskan untuk menanam, yaitu 1 piece. Nah, berapa penghasilan saya? Kok 2 hari, apa 3 hari panen? 3 hari panen di waktu 3 hari sekali. Nah, 3 hari sekali. Rata-rata ini sudah mengikuti apa? Sudah panen ke yang ke-5. Dapatnya ya sekitar 25-30 kilo gitu. Nah, untuk harga, berapa harga timun? Untuk harga saya mengalami penurunan. Nah, di waktu panen ini ya, rata-rata harganya itu 1.500 per kilo. Jadi bisa ditotal sendiri ya,
30 kilo dikali 1500 dapatnya berapa. Kadang juga turun nggak sampai 30, minimal ya 10 kilo 15 kilo. Sekian pengalaman saya dalam menanam timun. Sampai jumpa kembali. Subscribe Adianto channel. Like jika kalian suka. Share jika ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang mau uji coba. Terima kasih.